kalau dinyalakan. Ya, berkedip tapi ganti-ganti. Jadi selang-seling ya. Seling yang ini masih nyala aja, jadi reflektor ini. Nah, kalau kita ke kanan juga sama. Ini jadi dia selang-seling. Ini kita pasti matikan lagi, jadi kayak gini normalnya ya. Mau pasang ini ya, lampu sen. Jadi ini karena bodinya terlalu ramping, kita kasih lampu sen seperti motor, jadinya depannya udah lebar, belakangnya ini nanti kita lebarkan juga, kita kasih kiri kanan. Nah, ini nanti kita masuk ke bagian. Kita kasih ditutup ya, kita kasih tutup. Jadi ini bawahnya bolong ini tadinya. Nah, untuk tutupan bracket ya, kalau dicuci atau air disemprot dari dalam dia pasti masuk. Kita ini sudah kita tutup ini semua. Nah, ini untuk kabel rem dan kabel sen, ini nanti kita cari jalurnya, kita masukkan ke sini. Ini untuk alarmnya. Tadi yang posisinya terbalik, kita balik, kita rapikan ini, rapi ya. Nah, kita lagi posisi bikin pingsan ya, pingsan. Kita bikin mal dulu ke lubangnya. Nah, mal baru buangin. Kita buat yang sebelahnya juga. Thank you.
sih udah kita rapikan ya ini lubangnya. Ini yang kiri dan yang kanan sampai ini. Kemudian si ini mau kita gunting aja. Ini kita gunting dikit nih. Kita gunting supaya dia bisa masuk ya nanti. Ini ada plus ada min. Jadi tinggal kita cari aja soketnya mana yang positif mana yang negatif. Kita gunting sini lah kira-kira. Wah ya satu lagi juga kita gunting juga. Stok dulu. Masak. Nah, keluar ya. Kita pasang. Kita pasang, mudah-mudahan masuk. Nah, ya, udah masuk ya. Udah masuk, ya, tapi ya, mungkin dia bisa masuk. Ya, udah masuk. Bisa ngunci nggak? Ya. Mudah-mudahan ngunci. Ya, dia udah masuk. Kita lem bakar ini. Ya. Dia diam. Posisi satunya lagi. Posisi yang satunya lagi. Seperti ini ya, ini kiri dan kanan sudah terpasang. Oke, okay. Nah, nanti kita masukkan ke lubang spakbor ini, kita satukan kabel dengan lampunya. Kita cari jalur kiri dan kanan ya, dan kiri dan kanan ini kita kasih kiri. Nah, kiri itu biasanya kalau ini yang gampang ditebak ini asanya putih ya, yang warna putih. Asanya warna putih dan kemungkinan atau biru atau oranye. Jadi kita kasih masa. Masa yang putih. Nah, ini kita kasih ini. Nah, ini udah bergerak ya. Ini berarti udah jalurnya udah betul nih ya, di avometer kita. Ini udah naik turun. Untuk jalurnya adalah yang kiri adalah yang oranye ya, kiri yang oranye. Nah, yang kanan adalah yang biru. Yang kanan adalah yang biru. Oke, itu kita sambungkan kabelnya. Ini
ini posisi udah kita solder ya. Ternyata modul sennya terbalik, yang merah dengan yang ini, yang hitam ya, jadi yang merah itu kita dapat massa, yang hitam kita dapat strum dari kiri dari kanan. Nah ini apakannya ya, udah kita pasang kiri kanan. Ya, kalau posisi siang dengan lampu depan headlamp tidak menyala, dia nggak nyala, jadi hanya seperti ini ya. Nah ini nggak ada reflektornya waktu dikirim, ini udah korek, ini pecah nih kayaknya. Ini pecah, ini hanya tinggal bautnya. Nah ini kita fungsikan jadi reflektor ya, kalau ini lampu depannya nyala. Nah ini jadi ada, ini nyala ya, ini nyala ya, gitu. Jadi kalau lampunya mati, ini mati ya, kalau malam jadi kita aman lah. Nah, terus kalau dinyalakan, ya berkedip tapi ganti-ganti, jadi selang-seling ya. Seling yang ini masih nyala aja, jadi reflektor. Nah, kalau kita ke kanan juga sama. Ini jadi dia selang-seling. Ini kita pasti matikan lagi, jadi kayak gini normalnya ya. Kayak gitu aja. Oke, sip. Mantap.